Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagramnya Pak En yang mana di sini mengunggah foto bayi kecil nan ganteng ya sahabat. Kira-kira ini foto-foto siapa ya? Di sini Pak En menuliskan caption, ada gula, ada semut, siapa nih yang imut-imut katanya ya. Aduh, gemes banget ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar, seperti dari @viasari_1298 mengatakan, Masya Allah itu pasti Bang Bi ya kan Pak, dari kecil emang udah cakep Masya Allah katanya ya. Di sini juga ada Detri Utami 38 mengatakan Leslar Junior katanya ya sahabat Leslar. Ada juga dari @handayani_ismi yang mana juga di sini mengatakan Rizky yang ada bilarnya. Aduh, calon suami siapa nih ya? Dan yang mana kabar berikutnya di sini siapa nih yang udah nonton channel YouTube-nya Trinity Optima Production. Hayo, pasti merinding ya mendengar suara Dedek Lesti dan Kak Pasha Ungu nih. Masya Allah, mimin aja sampai merinding nih ya mendengar suara emas Dedek Lesti. Aduh, Masya Allah ya. Dan yang lebih kerennya lagi ya sahabat, di sini baru saja di up beberapa menit, viewers Bismillah Cinta langsung naik ya sahabat. Baru saja di up beberapa menit sudah naik mencapai ratusan ribu. Masya Allah ya, banyak yang sayang sama Dedek Lesti ya sahabat. Dan yang mana pada unggahan ini dari @utarisasi88 memberikan komentar, Bismillah Cinta bisa trending lagunya, merinding dan keren banget katanya ya. Komentar lain juga datang dari @fitri90_lestilovers, Bismillah Cinta, Bismillah trending lagunya, berkah untuk semua katanya ya. Dan juga di sini dari @cucun.yuningsih memberikan komentar, mantap, baru beberapa menit Leslar Lovers, Lesti Lovers dan Ungu Lovers udah ratusan ribu trending pucuk, bisa ya katanya ya. Dan di sini juga di Twitter nih, Dedek Lesti juga ada di Twitter ya sahabat, yang mana pada unggahan Twitternya Dedek Lesti mengatakan, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan berkah ya, mohon doanya dari kalian semua Lesti Lovers, kata Dedek Lesti ya. Hashtag Bismillah Cinta Ungu Lesti katanya ya. Ayo ramaikan ya di Twitter, di YouTube. Ayo kita pucukin ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini dari @cikita_fitri mengatakan, Alhamdulillah udah inget password ya katanya. Di sini juga ada @bu_cinleslar berkomentar, Gaspol Min udah mulai rame di sana karena hari ini hari bersejarah Boss Babe comeback again setelah sekian purnama baru bikin tweetan katanya ya. Gempur yang punya Twitter pakai hashtag Bismillah Cinta Ungu Lesti ya sahabat. Ayo kita kompak ya gempur dan trendingkan lagu Bismillah Cinta Dedek Lesti dan Ungu ya sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya di sini datang dari instastorynya Azwa Aurel nih, yang mana di sini ia berfoto cantik nih bersama Dedek Lesti Kejora tuh. Masya Allah ya, sepertinya ini foto tadi malam tuh Dedek masih pakai baju putih dan kerudung putih ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini dari para netizen gagal fokus nih, seperti dari @yuli28 mengatakan, eh aku kira adeknya Dedek si Ipin Rara katanya ya. Di sini juga ada @windyafha mengatakan kirain Rara ya. Semua mengira kalau itu adalah Rara Lida ya sahabat. Dan yang mana di sini juga ada komentar datang dari @kamu_sosok_idaman mengatakan,
Masya Allah, Dedek tuh selalu nerapin baik-baik ke semua orang. Ingat banget di OMS ketiga, Dedek pernah bilang pokoknya baik aja ke semua orang ya. Masya Allah, Dedek Lesti ya. Pokoknya the best deh untuk idola kita nih. Ini membuktikan bahwa hubungan Dedek dan Azwa Aurel itu baik-baik saja ya, sahabat Leslar. Dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel, karena kami akan selalu memberikan info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.